Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Ghaib, Assalamualaikum ya Ahlul Ghaib, Assalamualaikum ya Alimul Ghaib. Bismillah ya Tabi ya Ghaib. Nanti kami kembali ya. Ini belum saya. Apa itu Bang Mamat? Ada. Ini belum saya. Patungnya. Iya, ini sebetulnya sesambahan dia ya. Iya. Hah? Ini masyarakat setempat, Bang. Iya. Jadi dia posisinya emang makhluk kok diam di sini. Soalnya sifat jin dia tidak berumah. Rumahnya seperti pohon batu dan besi. Rumahnya dia diam di sini nih. Apa memang dulunya sini ada persembahan, Bang Muhammad? Ya, mungkin dulu ya. Bakas zaman dulu kita tidak tahu ya. Heeh. Memang di sini ada sih sosok, ada yang nggak berkepala juga pasukannya. Nggak berkepala itu dibunuh apa gimana, Bang Muhammad? Emang itulah namanya jin kan, dulu mungkin peninggalan dulu dipenggal kepala lalu jin itu menyerupai. Oh gitu ya. Itulah sifatnya jin, dia suka menyerupai yang kejadian-kejadian yang dulu. Ini mau kemana kami buang nanti ya, nanti ikut di sini ya. Di sebelah sana aja ya.
Situ sungai itu. Iya, sungai. Tara. Hah? Tara. Dara. Dara apa? Tara. Hah? Tara. Sudah lama diam di sini. Hah? 1000 tahun lebih. 1000 tahun lebih. Emang mulai nemu ini yang kedua ada patung ini, Jadi patung aja. Oh iya. Berarti dia lama di sini ya? Lama di sini. Lama di sini. 1000 tahun? Lebih. Lebihnya berapa? 300. Manusia berbahaya. Oh, manusia berbahaya. Jadikan angkau. Angkau dari mana? Kan saya tanya 1000 tahun lebihnya berapa? Cukup 1000. Oh, cukup 1000 ya? Lebih ya. Lebih. Berarti 2000 juga lebih ya? Lebihnya ya, naik. Ya, ini tembak. Manusia lah. Emang sering di sini tempat belampa-belampa ya? Oh, sering. Wah, aku gak pernah ngeliat deh. Banyak. Kamu tinggal di sini nih. Buat saya aja ya. Kenapa enggak mau? Ya, saya simpan aja kantongnya. Paling nanti ada yang meninggal. Siapa yang meninggal? Bener nih. Tidak ini mau. Saya memang enggak berkutik kepada saya. Tapi nanti di sebelah. Sebelah mana? Itu tempat tinggal saya. Ya, tempat kita ya berbeda. Sebelahmu, sebelah saya, sebelah saya. Kalian datang untuk melihat ya. Oh iya, silakan ya. Ini lihat ya. Tidak untuk diambil. Gambar apa sih? Teman-temannya mana? Panggil semua. Kita ingin melihat ya, fotonya. Dari lagi. Masih hit? Hah? Belum foto kah? Peninggalan Jepang. Peninggalan Jepang? Gampang aja karena basah bang. Kita cari yang udah berdang sama Nija. Bang, foto dulu. Bang, sebut dulu. Kalau mau ada yang diangkat lagi silakan. Apa mau ada yang diangkat lagi Bang Muhammad? Dengan Jepang apa? Coba tahu Bang Muhammad bisa lihat. Ya pemirsa ya. Bang bisa sampingin mau. Soalnya Bang Muhammad mau ada pengangkatan ya. Di mana? Kita mencari kopi di mana dong tanah kopi? Kopinya nggak ada, jauh. Jurnya aku. Bisa mancingnya mana mas? Masih kapi. Kopi. Peninggalan itu jangan sifatnya minta darah. Yang dilihat tuh yang nyaman dilihat, bukan yang meninggal darah. Buka.
Pokoknya Pak. Nah, iya Pak. Waduh. Oh, cuma ada pokoknya. Banyak. Mang, biar minum. Eh. Adanya dilihat tau kan? Hah? Bang Muhammad. Bang Muhammad. Buka ruang dibuka. Ini aja. Ntar mang. Cermang kepli. Banyu bang, banyu ada kah? Jebok di mana kah? Lodet ya. Ada kah? Tolong sana ini satunya. Dua sebenarnya banyak tuh, cuma dapat itu ini udah. Itu sudah emang semua anak kotoran. Apa itu Bang Muhammad? Ya ini termasuk jagaan makhluknya juga ya, patung aja. Ini patung. Sebelah ini, nih semuanya ya. Beletok keluar ya. Bang foto kalo. Yang lain dokumentasi dulu juga. Dokumentasi. Jangan sini kalau buang nggak gimana? Pasnya itu buang. Nih foto. Ada aja. Ini buang lah. Sudah. Masih gitu udah.
Ya langsung aja, Bang. Ya. Ken aja dibuatannya. Ya semuanya masuk. Oke, gimana? Buka jalan. Ya, setelah ini saya keluar kan, nanti apabila saya buang, kalian keluar ya, semuanya, ini ya, keluar ya. Ya pemirsa ya, ini makhluknya boleh keluar, tapi apabila bagiannya dikembalikan. Saya kita kembalikan, memang sebelah sini ada sungai ya, jadi kita kembalikan ya, keluar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ya teman-teman di balik tabir, Bang Muhammad bisa dijelaskan ini Bang Muhammad? Iya, kalau ini sosok yang tidak berkepala ya. Ini mungkin gambaran jin. Itulah namanya jin, dia menimbulkan gambaran-gambaran orang dulu yang ada penyiksaan, mungkin dulu kan ada di penggal kepala ya, zaman penjajahan mungkin ini. Ada pesan-pesan Bang Muhammad buat teman-teman di balik tabir. Iya, pemirsa ya. Kalau kita ambil kesimpulan gambar-gambaran tadi semua itu. Jadi semua itu sebabnya ya kita semua. Emang kita sadar yang memulai kita tadi. Emang di balik tabir datang kita penyelusuran, katanya kami tidak mau diganggu. Kita emang mengganggu, tapi kita hanya sebatas mencari paham. Kalau kita selidik-selidik emang salah kita. Tapi kita namanya ingin mencari paham, ingin tahu tempat di sini apa, supaya kita tahu, oh ini penunggunya ini, jadi kita beradab. Jadi kita saling menutupi, saling beradab sama makhluk, sesama makhluk Allah Ta'ala. Ya itu pemirsa. Bisa diceritakan sedikit lagi Bang Muhammad. Tadi itu apa Bang Muhammad? Intan atau apa Bang Muhammad? Iya, soalnya tadi belum kita bahas ya Bang Muhammad. Iya, sebenarnya itu peninggalan dulu ya, mungkin waktu itu zaman penjajahan mungkin ya. Kalau kita lihat itu emang intan ya, cuma intan itu dulu ke Violet Jin. Oh, dulu. Nah, kalau di luka biologin makanya mudah diambil. Oh, mudah karena diambil. Barangnya tadi itu ditunggu oleh itu bukan barang gaib tadi ya Bang Mat. Peninggalan dulu emang ditutup oleh jin aja. Oh, bukannya barang gaib. Ya itu teman-teman baik tabir, Bang Muhammad sudah menjelaskan lukisan juga dan benda yang kita dapat tadi ya Bang Muhammad ya. Ikuti terus video-video kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share hanya di balik tabir. Bismillahirrahmanirrahim.